nyari kerjaan nggak dapet dapet, uang juga habis. Gimana ya, nyari kontrakan aja kayaknya. Uang aku tinggal 50.000, bisa nggak ya buat DP kontrakan? Aduh, gimana ya? Semoga aja di sini ada orang baik. Yaudah, aku nyari kontrakan sekarang aja deh. Ih, tapi aku tuh masih capek ya. Ya aja deh, istirahat dulu. Numpang duduk ya Pak, saya di sini. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Emangnya Ibu lagi ngapain sih? Kok duduk sendiri di sini? Aku tuh abis nyari-nyari kerja, tapi nggak keterima. Oh, terus iya, sekarang ini mau kemana? Mau nyari kontrakan rencananya Mak. Oh, bukan orang sini? Bukan, aku dari kampung ini. Mana nggak ada saudara di sini. Oh, mau nyari kontrakan? Kebetulan saya punya kontrakan. Kak? Iya. Oh, ya udah tuh. Ada yang kosong nggak ya, Pak? Yang kosong ya? Kayaknya sih masih ada 2 atau 3 lagi deh. Oh, alhamdulillah. Boleh nggak sih, Pak, saya antrep di tempat Bapak? Ya, boleh aja. Nah, kalau gitu langsung aja yuk cek lokasinya. Oh, ya, tahu ya. Kamu ini kan? Iya. Yaudah, ayo, Bu. Ceritanya, saya kirain uangnya ada. Di sini tuh harus bayar di bulan pertama langsung full, Bu, nggak ada DP-DP. Aduh, Pak, mohon banget, Pak. Boleh ya, Pak? Pokoknya kalau misalkan nanti aku udah kerja, aku langsung bayar deh. Pokoknya nanti langsung 6 bulan aku sekalian bayarnya. Beneran, Pak? Aduh, nggak bisa, Bu. Maaf banget, soalnya banyak orang yang bilang kayak gitu. Nanti bayarnya langsung setahun. Tahu-tahunya hilang orang yang gak jadi, cuma dipakai itu doang. Beneran Pak, saya mah gak bakalan bolong. Terus kalau misalkan saya gak di sini mau kemana lagi? Coba udah malam, mana duit gak ada. Emang Bapak gak kasihan apa sama saya? Ya itu sih bukan urusan saya, Bu, urusan Ibu. Serah itu mah kalau mau ya silakan. Kalau enggak juga gak apa, soalnya ya masih banyak juga, Bu, orang yang mau ngontrak di sini. Iya, saya mau. Nanti DP-nya 50.000. Maksudnya kalau DP itu minimal setengahnya, Bu. Ini DP 50.000. Jauh kemana-mana, Bu. Kalau orang ada uangnya cuma segitu, mau gimana? Kalau ada aja saya kasih DP-nya
separo. Aduh, terus aku gimana ya? Jadi bingung ini. Ya udah deh Pak, aku mau nyari-nyari kontrakan. Siapa tahu di sekitaran sini ada orang baik yang mau DP 50.000 dulu. Oh, yaudah Bu, silakan kalau gitu. Tapi menurut saya emang nggak ada deh Bu, soalnya di daerah sini tuh ya semua yang punya kontrakan kan udah sama, udah ada itulah MOP-nya. Jadi semuanya nggak bisa bayar DP 50.000 deh. Tapi kalau Ibu mau nyari ya silakan, siapa tahu dapat. Iya Pak, makasih ya. Maaf aku udah ganggu waktunya Bapak. Iya, sama-sama Bu. Ada ya, apa? Aku pergi dulu ya. Iya Bu. Ada-ada aja orang zaman sekarang. Ngontrak DP 50.000 dulu. Set deh. Kasihan juga orang itu ya. Di sini gak ada saudara. Ah, warung dulu deh. Digula, belum digula. Tapi kok pintunya digembok ya? Pasti orangnya lagi pada pergi. Tungguin aja ah. Wah. Ibu Tia tadi? Iya, Pak. Waduh. Ibu lagi ngapain sini? Lagi nungguin itu bapak kontrakan, siapa tahu mau DP 50 ini orang ini. Kok bapak kesini mau ngapain Pak? Ini Bu, saya mau beli gula buat bikin teh. Oh, kirain mau nyusulin aku. Apain? Aku jadi gak tega yang ngeliat ibu ya? Iya Pak, gimana lagi? Aku juga gak capek nih jalan-jalan dari pagi, mana panas, sampai malam belum makan, tempat tinggal belum ada. Terus ibu kalau gak dapet kontrakan, mau gimana? Ya aku mau nyari terus sampai dapet Pak. Kasian juga, sini tuh kayaknya gak bakal ada Bu yang DP 50.000 dulu. Gimana ya? Aku ada uangnya segitu doang, Pak. Tapi Ibu benar, kalau udah dapat kerjaan, Ibu bakal bayar. Iya, Pak, pasti. Kalau udah dapat kerja itu, aku pasti akan bayar semuanya, Pak. Yaudah deh, gini aja, Bu. Saya nggak tega banget nih lihat Ibu. Ibu nggak apa-apa ngontrak di kontrakan saya. Tapi nanti, Ibu setelah dapat kerjaan, Ibu janji bayar. Kalau mau misalkan 6 bulan, ya 6 bulan, gitu. Iya Pak, pasti langsung saya bayar 6 bulan sekalian. Bener Bu. Beneran aku mah. Tapi Ibu jangan kabur ya. Nanti gak dibayar malah kabur lah. Enggak, udah sekarang mah gini aja. Biar Bapak bisa percaya sama janji saya. Nanti aku kasih sesuatu deh. Jadi Bapak gak rugi, aku juga ya sama-sama untung lah gitu. Yaudah kalau gitu mah, ya biar kita tuh sama-sama nggak rugi gitu, biar nggak ada yang dirugiin. Iya. Oh, yaudah. Ayo lah kalau gitu. Ayo. Saya kasihan sama ibu.